laki-laki bini sama aja, sirik! Siapaan? Keluar dari sini! Hajar aja mereka! Tenang aja, Mah. Bakal gue bikin benyok muke-mukenya. Lo takut lo? Ayo keluar! Dasar nggak tahu diri. Gue juga nggak takut. Eh, maju lo! Eh, maju! Hanya tempat biar mampus dia sekalian! Eh, maju! Eh, maju! Rupanya gara-gara lu! Dasar perempuan jelek lu ya! Lu ngajar lu ya! Buka kayak kembali ya lu! Iya, yang aja! Hei, hei, hei! Stop, stop, stop! Apa-apa? Berhenti, berhenti! Berhenti! Udah! Gua heran lo. Lo berempat apaan sih yang jadi rebutan lo, ha? Pagi-pagi udah berantem. Gua malu nih sama orang-orang. Kalau dibilang ke rumah kontrakan, gua nggak pernah akur pada. Mereka yang duluan, Kong! Hei! Lo jangan sembarangan lo, beruang madu. Lo tuh yang mulai duluan! Ya, Kong! Mereka yang duluan! Masalahnya apa nih? Masalahnya apa? Ha? Kemarin saya bikin dispenser. Disindir-sindir tuh sama perempuan jelek. Dibilang miara tuyul lah. Dibilang inilah itulah. Siapa yang gak ketersinggung, Kong? Eh, Kong. Bini gua bener dong, Kong. Kalau dia beli tuh dispenser, artinya kan pemakaian listrik dia kan lebih banyak. Kan listrik dia nempel di rumah kita juga. Nanti gua juga bayar listrik ya gimana tuh, Kong, ha? Lo denger nih, eh. Dia udah minta izin sama gua. Mau nambah strum, mau beli dispenser, mau beli apa kek. Itu urusan dia dong. Lo jangan sirik. Banda-banda dia. Strum juga ada yang nambah. Kan urusan gua. Wah. Itu kan gak adil, Kong. Iya, Kong, gak adil. Itu gak adil, Kong! Serik lo! Serik! Jelek! Udah. Nih, ambil nih baju dari busok. Udah. Udah, bubar ya. Bubar. Komandor, Samin, maaf. Eh, jam-jam segini nih, yang boleh molor itu bos-bos. Lo itu kuli, ngerti? Iya, maaf pak, ayo ngantuk. Eh, lo lihat, teman-teman lo itu pada banting tulang kerja. Bukan kayak lo tidur aja. Sana kerja! Iya pak, maaf. Ngaca lo ngaca! Kerja ya! Iya maaf pak, maaf. Komandor tokek bodoh. Awas lo ya, satu ketika gue pasti balas. Setan lo. Eh, tadi pagi gue kaget banget. Kaget kenapa sih, Sar, lo? Pas bangun tidur, gue lihat TV di rumah gue. Oh ya? Laki gue yang beliin. Emang TV lu berapa inch? 14 inch. Baru 14 inch, lu udah gempor-gempor. Eh, Sin, biar aja lah. Lawang kurang udah pakai jutaan, ya biasa lah. Diam-diam aja kenapa sih? Kalau TV lu 29 inch, nih baru nih lu bangga. Ya, segitu mah Gembel juga punya. Emang TV kamu berapa inch, Sin? Ya itu tadi, 29 inch. Gua aja kalau lu gak tanya, gua gak bakal cerita. Mana sih kamarnya? Eh, nongol, jangan nongol! Brengsek! Nongol, jangan nongol! Eh, Ma! Ngapain sih lo? Kayak orang gila, marah-marah sama TV. Ini nih, TV zaman purba aja dikotok kesini, Pak. Enak aja lo. Tuh TV kan kenang-kenangan dari orang tua gue yang udah meninggal. Biar tuh TV kuno atau zaman purba, lo bilang. Tapi kalau gue liat tuh TV, gue suka terkenal sama masa kecil gue. Kerja marah terus. Ntar cepet tua lo. Terus kalau kita punya anak, punya cucu, TV ini mau diwarisin turun-temurun? Hah?
Ada seorang kere. Kok lo ditambah sewot sih? Gue capek lagi dengerin lo marah-marah terus. Daripada lo gak ada kerjaan, mendingan lo bikinin gue teh deh. Tong. Iya, Pak. Numpang nanya, Pak. Apa bener ini alamatnya? Ngapain lo? Pagi-pagi udah ngetok-ngetok orang. Kayak Tarzan lagi lo. Iya, itu bener apa alamatnya, Pak? Soalnya di sini nggak ada nomornya. Saya mau ngirim barang, Pak. Mas, dari toko Sinar Kalimantan. Oh, iya betul, Pak. Ke rumah saya tuh. Oh, maaf, Pak. Ini salah alamat, Pak. Hey, Jo. Lain kali, kalau ngasih alamat tuh yang jelas dong. Jangan digambar-gambar begitu segala, kayak anak TK segala loh. Kursi apaan sih tuh, Pak? Kok warnanya norak banget? Palingan juga kredit, mah. Minta duit tuh sama orang tuanya. Paling top minjem sama temennya. Udah gitu, pakai dibungkus segala lagi biar dibilang baru tuh, padahal sih cuman bikin kita sirik aja, mah. Iya, lagi ngapain sih masih kontrak ganti-ganti kursi segala? Alah, palingan cuma mau pamer sama kita. Biasa, mah, biar dibilang orang banyak duit, padahal sih sok pamer. Iya, sok pamer lo. Yuk, Pak, terus aja. Bu, kalau ngulek itu harus pakai gaya juga, Bu. Biarin enak rasanya. Itu mah bukan ngulek, atuh. Apa? Bor. Cabenya pakai 20 aja, biar ya, pedes banget. Kalau gitu kan nggak nikmeh, nggak nikmeh. Eh, Mbak Sina, gabung yuk. Saya tidak lapar. Nggak level. Ketus amat. Makanya, Bu, nyesel kan negor dia. Kulis sama klinik servis kagak usah ditegur. Pasti kena hina dah ujung-ujungnya. Udah, gak usah ngomong-ngomong yang kagak penting. Ngapain? Udah ngolak aja. Udah ngolak aja, ayo. Udah ngolak aja, ayo. Bang, gak makan, kagak, gak lapar gue. Padahal sih gue lapar juga. Punya gue. Ah, mulut asem. Mau ngerokok gak ada duit. Lapar lagi. Pak. Kayaknya enak kali ya kalau kita minum jus. Yuk. Muke gile lu. Lu tuh lalit lu ya. Orang kita enggak ada duit juga. Eh, harga jus tuh mahal, gembel. Kita kudu irit. Tau gini tadi kita nebeng makan sama tetangga. Gua kira lu mau ngajakin gua makan apa? Makan siomay. Mana kenyang, Pak? Udah. Lu telan aja tuh siomay. Yang penting kita bimas biar mati asal gaya atau tehor. Biar tekor asal kesohor.
Gengsi lagi sama tetangga. Masa kita mau dibilang kere terus? Emang susah ya kalau hidup melarat. Apa-apa susah, susah, susah. Udah. Mulut lo jangan merepet aja kayak orang kecepirit. Nanti gue usahe deh. Jangan ngomong doang dong, Pak. Praktek tuh, praktek. Untung lagi, padahal mulut gue lagi asem. Gimana enaknya ya? Apa gue nekat aja nih ngutang di warungnya Bu Basna? Cuek, modal muka tebel. Bu. Ada apa Mas Asrul? Rokok sebatang. Kok cuma sebatang? Cuman buat iseng. Ya sebungkus boleh deh. Nih. Ini. Mas. Langsung nyelonong aja uangnya mana? Gua ngutang. Saya ini tidak pernah ngutangin rokok, Mas. Ya gua kan tetangga lo. Masa lo kejam amat sih sama gua? Gua nggak boleh ngutang. Cuman urusan rokok aja udah ribut. Sungguh Mas, saya ini tidak pernah ngutangin rokok. Sama siapa juga nggak pernah. Tahu mau ngutang, kagak bakal saya kasih. Dasar janda, mulutnya timba. Kurang ngajar dasar. Berarti itu kan perempuan. Lo jangan ngomong sembarangan ya. Bisa-bisa gue bunuh lo. Itu besi ini benerin besi. Hei, gue ini brengsek lo ya. Turun lo sini. Ayo turun. Cepet sini. Sini. Maafin ayah, ayah nggak sengaja, betul, agak sengaja. Sengaja nggak sengaja. Tangan lo di mana, Kerja pakai otak. Kalau lo udah malas kerja di sini, berhenti, keluar lo dari sini. Jangan pak Manar Samin, jangan keluarin ayah. Hidup ayah ini udah susah. Buat makan aja, udah bukan dari Senin ke Kamis, tapi Senin ke Senin. Gak mau tahu itu. Lo mau makan mau kagak, mau 3 bulan gak makan itu bukan urusan gue. Di sini tempatnya kerja, ngerti lo? Ngerti? Kerja lo di sini. Bapak jangan pak. Maaf. Kucing kurap nih orang. Gue bakal bikin lo celaka. Jangan dikira gue lemah ya. Lo pasti mampus. Lo pasti mampus. Kembaliannya. Loh, kok kembaliannya kurang sih? Tadi malam Mas Asrul ngambil rokok, belum bayar. Nah, kok duit saya yang dipotong? Tagih aja langsung sama dia. Saya nggak berani. Kan sama aja, situ juga istrinya Mas Asrul. Sini, kembalian saya. Ada apa sih ini, Bu Basna? Ini, Kong, Mbak Sina. Ada apa lagi sih, Sin? Bukan saya Kong yang bikin masalah. Ini nih Bu Basna, masa duit kembalian saya dipotong gara-gara si Asrul ambil rokok semalam. Soalnya Kong, saya mau nagih sama dia takut. Tadi malam aja saya digampar nih, lihat nih Kong, pipi sampai biru. Astagfirullahaladzim. Laki lu lagi uring-uringan kenapa sih? Masa perempuan digampar? Kong, itu bukan urusan saya, urusan laki saya. Tanya aja langsung sama dia. Eh,
itu urusan lo juga. Itu kan dia laki lo. Udah dibuangin lo duitnya? Udah, Kong. Udah dipotong. Makanya dia ngomel-ngomel tuh. Ya kalau udah dipotong, ya udah. Udah sekarang pulang sana. Dasar setua bangka. Bilang aja kalau lu suka sama dia. Siri. Utang dipotong, mare. Mama ini apaan sih? Kayak orang gila kemasukan setan aja. Dasar laki-laki kurang ajar. Berani utang kamu ya, hah? Kamu bikin malu saya tahu. Utang? Utang apaan, Ma? Hei, Ma! Ma! Ma, Ma, Ma! Hei, Ma, jelasin dong! Jangan marah-marah aja! Rokok? Kamu ambil rokok di warung Bu Basna, iya kan? Udah, jangan bilang bego. Maluin! Kurang ajar tuh janda tua. Mulutnya bocor ngomong kemana-mana. Nekat tuh orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sih nggak wajar, Kong. Apa sih? Orang masih kepagian juga, mah. Bu Basta meninggal. Emangnya mau dikuburin kapan? Pak, aku serius, Bu Basta meninggal. Iya, gue juga tahu. Mama ini apaan sih? Kok orang mati aja pakai diurusin segala? Emang apa bedanya, Ma? Orang mati, kucing mati, tikus mati, sama kodok ketabrak mati. Apa bedanya? Kan judulnya sama-sama mati. Gitu aja kok repot sih, ah. Udah, gue mau tidur lagi nih. Nanti masih banyak pekerjaan di proyek. Itu orang kudu mampus. Gue dendam banget ame si mandor setan itu yang sok kuasa. Gimana caranya buat bikin dia celaka? Gue dapet akal. Dia suka lewat sini. Dia pasti bisa kepleset. Gua buat jebakan aja. Biar dia tergelincir, kebanting palenya. Ini kesempatan gue. Ini kesempatan gue. Thank you.
beres itu, masih nggak rapi itu. Maksud Bapak yang pojokan sini? Yang di ujung situ ya? Iya. Ya kalau ini nanti yang mampus lo, mandor kutu kupret. Akal-akalan si Bandar nih. Loh, mah, sejak kapan lo ngerokok? Wah, makin ceking aja di badan lo. Seminggu lagi kontrak kerjaku habis. Hah? Habis? Iya, udah 6 bulan tidak terasa. Lagian saya juga sudah bosan hidup kayak begini. Kalau nasib kita tidak berubah, mau jadi apa rumah tangga kita, Pak? Cari masalah lo sama gua, ha? Apa lo? Jadi gara-gara lo, ha? Acot lo, ha? Nih, cek gue! Heran gue, asal ketemu beklai, ketemu beklai. Abis makan sate macan pada lo. Eh, Kong, dia itu yang duluan, tuh kampret yang duluan, Kong. Jangan banyak bacot lo, gue udah empat liat muka lo. Lo cari masalah sama gue duluan, lo ya? Eh, lo yang cari masalah! Tantan lo! Eh, lo melotot-melotot sama gue, lo nantangin gue ya. Baik, sekarang juga lo angkat perabotan rumah lo semua dari rumah kontrakan gue. Jangan sampai ada yang ketinggalan, ngerti? Gua kado, jantung gue nih, jantung gue bisa mati berdiri gue mikirin lo. Lo ngusir gue kok. Out. Nih aja lo, gue bakal setan. Ontar sama gue kok. Sial, gue dendam sama orang-orang pade, termasuk sama Kong Alwi. Enak aja dia ngusir kita begini aja, kayak binatang. Makanya, nggak enak kan jadi orang kere, dimarahin orang terus. Udah tenang aja, Ma. Lu jangan banyak bacot. Gua bakal berjuang. Gua bakal ngubah nasib. Gua harus kaya. Gimana mau kaya kalau main togel terus, Ma? Udah tenang aja. Gua bakal cari cara lain deh. Gua udah bosan jadi kuli. Ah, untung barang-barang kalian nggak banyak. Emang sengaja sih, Nek, kita nggak beli perabotan. Ntar kalau kita punya rumah sendiri, baru kita beli. Memang udah ada rencana mau bikin rumah sendiri. Udah, Nek. Pokoknya Nek tenang aja, Nek. Kalau Asrul udah punya duit banyak, Nek, Nenek bakalan Asrul buatin rumah yang lebih gede, lebih mewah, lebih bagus dari ini, Nek. Mau kagak, Nek? Mau aja kalau kamu ingin nyenengin Nenek Musrul. Nenek lagi ada tamu ya? Tamu? Itu bukan, tamu. Itu cucu nenek. Oh, itu cucu nenek. Wah, cucunya cantik banget, Nek. Ih, kamu tuh genit amat sih. Itu Sinawati, istri cucu nenek. Oh, dia udah punya suami ya? Iyalah. Kenapa nanya istri orang? Oh, enggak, Nek, enggak. Cuma nanya doang. Kok dia nggak kelihatan, Nek? Dua-duanya kerja. Suaminya kerja bangunan. Istrinya itu, kerja cleaning service.
udah ya, jangan macam-macam lo ya. Genit amat sih kamu. Sayang banget, cantik-cantik kawin sama kuli. Ini gaji kalian yang terakhir. Ditambah bonus sedikit. Sebelum bubar, tolong dihitung dulu. Pak Johan, kalau ada kontrak baru, ajak saya lagi ya. Jangan khawatir. Nanti grup ini saya pakai semua. Kalian masih mau ikut saya kan? Mau, Pak. Tapi kalau saya kayak mendadak gimana, Pak? Sorry aja deh. Emang lu bisa jadi orang kaya? Tulang lu aja, tulang miskin. Eh, dengerin ya. Kalau orang mau kaya tuh, udah kelihatan dari bawaannya. Jangan mimpi lo. Ya nggak, Pak Johan? Iya kali. Udah, sana bubar, bubar. Pak, bagus nggak bajunya? Belanja di mana, mah? Tanah Abang, dekat Bongkaran. Berarti kita nggak punya persediaan dong. Loh, memangnya kenapa? Papa kan masih kerja. Ya udah enggak, mah. Soalnya mandor gua kan kecelakaan. Gua nggak tahu deh. Tuh orang lumpuh apa mati. Jadi kontrak kerjanya ya udah diambil sama yang punya bangunan. Dengan sendirinya ya dia pakai kuli lain, mah. Tapi besok gue bakal cari kerjaan kok. Jangan khawatir, mah. Udah lama tahu. Kamu baru kan di sini? Betul sih. Tapi kan saya sudah lama lahir. Wah, asik juga nih cewek. Super banget. Eh, boleh dong kenalan? Boleh aja. Nama saya Sinawati. Panggil aja Sina. Saya Rio. Rumah saya dekat warung situ. Kamu nggak kerja? Kata Nenek Bibah, kamu kerja. Sekarang sih udah enggak. Memangnya kenapa sih kamu nanya-nanya, kamu ngasih kerjaan? Kalau ngasih kerjaan, saya nggak ada. Tapi kalau mau senang-senang, saya bisa ngajak kamu. Mau nggak? Senang-senang? Ya, siapa tahu aja kamu lagi suntuk di rumah. Atau nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya kan? Kita bisa jalan-jalan naik motor. Mau nggak? Boleh juga nih. Aku memang jenuh di rumah, ngumpul sama nenek-nenek. Ntar gue ikutan jadi nenek-nenek lagi. Ah, kebetulan nih Mas Asrul ada di rumah. Apa salahnya ya gue keluar cari angin? Woi, mikirnya lama banget. Mumpung saya lagi baik nih hari ini. Gimana, mau kan? Boleh juga sih. Kamu tunggu di sana ya, nanti saya nyusul. Nek. Udah pulang, Rol? Sina udah tidur, Nek. Nggak tahu ya. Dia udah pulang apa belum? Emangnya dia pergi kemana, Nek? Tahu. Orang cuma tadi dia bilang mau keluar gitu aja. Kemana tuh orang ya? Nyusahin gua aja. Aja. Jangan di sini aja. Makasih ya. Sek. Aduh dong. Dikit aja. Jangan. Terlihat orang tau. Nggak ada orang kok. Kucing kurap. Siapa tuh laki? Awas lo ya. Gue tunggu di rumah lo. Ntar ya. Kalau kita ada kesempatan lagi.
Bangsat, edan sialan. Si nabini gue udah mulai ngaco. Tapi gue kudu nahan diri. Gue kudu sabar. Gue harus nunggu dia nih. Mampus lu ntar. Mampus. Kirain belum pulang, Pak. Pelacur! Siapa laki-laki itu? Kok Papa malah nampar saya? Laki-laki siapa, Pak? Jawab! Jangan belaga bego, lo! Jawab! Jangan belaga bego! Siapa laki-laki itu, ha? Laki-laki yang goncengin Mama di motor! Siapa? Itu Rio, Pak. Tetangga sebelah kita. Saya nggak macam-macam kok, Pak. Saya cuma pengen jalan-jalan naik motor. Istri terkutuk! Sialan! Sialan lo, Pak! Masuk! Sialan! Lancar! Hei! Lo udah main Rio, kan? Hah? Lo main gila sama bini gue, kan? Iya, kan? Enggak, Pak. Enggak! Pak! Pak! Anak kita, Pak! Kenapa dia? Hei, bangsa! Setan kura, bangsa! Kura-kura sepoak, lo! Lo main gila kan sama bini gue? Iya, kan? Enggak! Lo main gila sama bini gue, kan? Kurang ngajar lu, bener-bener lu. Bajingan lu. Hah? Lu udah apain aja bini gue? Hah? Lu bikin kesabaran gue habis lu, ha? Hati gue sakit sama lu, tau gak? Lu gue bunuh lu! Jangan bunuh anak saya, Mas! Jangan, Mas! Tolong, Mas! Jangan bunuh anak saya! Jangan bunuh anak saya! Diam! Diam lu, pade! Asal lu tahu ya? Anak lo nih yang cari gara-gara duluan. Anak lo yang mainin bini gue. Jadi terpaksa gue harus bunuh dia. Maafkan dia. Lo gak becus lo pada ngedidik dia ya. Asal lo tahu, anak lo nih laganya udah kayak buaya mekadal. Padahal ini kura-kura dongok. Hah? Lo sanggup gak hukum dia? Kalau lo gak ada yang sanggup, biar gue yang bacok dia, kasihan ibu. Kasihan dia. Dia memang bersalah. Tolong lepaskan dia. Biar saya akan menghukumnya. Sudah, diam. Emang udah sepantas lu hukum dia. Nih, tapi ingat. Lu jangan macam-macam. Bisa-bisa lu berdua yang gue pancung. Cepat nih, ini setan lo pada buat. Ibu jangan bu. Lagi, lo seperti ini. Gue yang gorok leher lo! Ampun, Mas. Sudah, Mas. Kenapa jangan gini? Bukan lehernya, ya. Nih, tambahin lagi. Bang Baim, hey. Kabar? Baik. Bu, air mineral, Bu. Oh, iya. Makasih, Bu. Nah, susah nih. Susah kenapa lo? Ya cari kerjaan, Bang. Ya gimana kagak pusing, Bang. Hidup susah. Ente mau jadi orang kaya, Srul? Ya pengen, Bang. Hidup kiri terus kan capek. Kalau kaya enak, apa aja bisa dibeli. Planet juga kalau perlu dibeli. Terus ente pikir kalau menjadi kaya itu terus nggak pusing? Nggak orang kaya semua balas truk, mati, mikirin kekayaannya. Srul, tapi ente mau jadi orang kaya kagak apa-apa. Ente nyembah aja sama makhluk halus, kagak usah pontang-panting kerja kesono kemari jadi tukang bangunan. Ya. Yeah.
Iya kan? Yang bener bang, emangnya bisa bang begitu? Tapi gini, apa lo mau dibilang musrik sama tetangga lo? Kagak baik kayak begitu. Bang, gimana sih? Abang yang nyaranin, abang juga yang bilang musrik. Gimana sih Bang Baim? Tapi kalau ente mau kagak apa-apa. Cuma kalau mau jadi orang yang kaya tuh harus kudu kerja keras. Bekerja sambil berdoa. Ora et labora kata orang sono, ya? Mikir lo. Iya ya. Kalau Tuhan kagak ngasih gua rezeki, apa salahnya kalau gua minta sama makhluk gaib yang sanggup ngasih gua kekayaan? Siapa suruh Tuhan kagak ngasih gua kekayaan? Apa boleh buat deh? Gua kudu nekat. Apa boleh buat mah? Ini satu-satunya harapan modal kita. Cincin kawin ini langkah awal ame akhir perkawinan kita mah. Iya. Setelah itu saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan nasib kita, Pak. Sini cincinnya. Aku beli dulu ya. Di sini sih, Kang. Lah, tadi katanya mau ke rumahnya Umi Ami, Cek. Rumahnya Umi Ami? Memang dalam hutan sini, Cek. Kira-kira kalau kita mau ke sono, berapa lama lagi? Ya, paling-paling sekitar 2 jam lagi, Mas, arahnya ke sana. 2 jam lagi? Buset dah. Urusannya bisa urut kelingsir nih. Nih deh. Berdua, eh. Ya. Makasih ya. Aja sih kayak di bis kota. Mas, Pak. Iya, iya. Kita nyampe nangkep itu, Pak. Ini namanya juga 2 jam. Ini kan baru setengah jam. Itu berisik amat tuh. Ini kali ya rumahnya, Pak, ya? Nah, kayaknya sih gitu, mah. Soalnya yang gue lihat cuma semata wayang ini nih, rombeng ada di ini hutan. Gila ya? Yeah, lebih gila lagi petualangan kita, mah. Udah kayak ikut lomba triathlon. Naik bis, angkot, ojek, sama jalan kaki nih. Serem ya, Pak, ya? Iya. Yeah. Gue juga ngerasa gitu. Mah, gimana ya, mah? Kita ketok aja ya? Jangan, panggil aja. Iya deh. Sepada. Sepada, ngerti. Permisi. Umi. Permisi, Mi. Siapa itu? Sudah malam tidak tahu diri. Kita ngeganggu istirahat Umi. Ayah Asrul, ini istri ayah, namanya Sinawati. Kenapa tengah malam datang ke sini? Kita-kita
mau minta tolong sama Umi. Boleh kagak? Minta tolong? Apa tidak bisa besok? Kenapa mengganggu orang tidur? Sebenarnya sih, kita udah nyampe dari tadi sore, Umi, di daerah ini. Tapi baru sekarang kita bisa tiba, soalnya kita jalan kaki. Iya, betul, Mi. Jauh, Mi. Ini aja udah hampir lebes. Soalnya kita-kita dari Jakarta, dari Betawi, Mi. Tamu jauh. Silakan masuk. Apa tujuan kalian kemari? Kita-kita pengen ngubah nasib, Umi. Merubah nasib? Iya. Yeah. Memang kenapa dengan nasib kalian? Kami ini orang susah, Umi. Terus kami suka diremehin orang. Jadi kalian ingin dapat pesugihan, iya? Iya, yeah, Umi. Yeah. Gampang. Cuma syarat dan resikonya saja yang berat. Tapi kalau kalian telat menjalani syarat-syarat, kekayaan yang akan kalian peroleh dari penguasa alam gaib akan kekal selamanya untuk kalian berdua. Iya, Mi. Iya, Umi. Kita sanggup. Kita sanggup. Kita sanggup, Mi. Iya. Iya, gua juga merinding, kagak lo aja lagi. Makanya, Ma, kita jangan berpikir yang kagak-kagak. Soalnya, kita kemarin nih punya tujuan yang besar. Udah itu aja yang lo pikirin. Iya sih, Pak, tapi kok bulu kuduku kagak merabah-rabah ya, Pak? Gimana dong? Lu ngomongin itu lagi. Ma, gimana bulu kuduk kita kagak berdiri terus? Soalnya ini pohon ada isinya, ada penunggunya, ada jinnya. Nah, jin ini nih, Ma, yang bakalan kasih kita kekayaan. Nah, jadi kita kudu muja seperti pesan Umi Ami gitu. Oh, gitu ya, Pak? Ya, emang begitu, lu. Pak, kodok kemana? Kodok? Iya, lu. Kok juga senewan nih? Lu kok kepret lu. Iya, ntar lu yang gua gigit ntar ya. Iya, ntar. Dog, digadogodagodog. Jin karuhun. Kabulkan permintaan hamba, jin karuhun. Dog, dagodog. Jin karuhun, kabulkan permintaan hamba. Terima kasih. Kalian berdua memberi aku makan. Aku pun akan membalas kebaikan kalian berdua. Ini darah kodok dan garam hitam untuk mandi kalian. Ini mandi penutup. Karena hajat kalian telah diterima oleh penguasa pohon karuhunan. Iya. Mudah-mudahan
apa yang kalian harapkan bisa berhasil. Iya, Mi. Iya, iya. Iya, Mi. Pasti, Mi. Pasti. Iya, Mi. Makasih, Bu. Kagak, Bu. Cuman mau numpang nongkrong aja. Oh, iya. Maaf ya, Bu, ya. Pak, lapar. Makan yuk. Makan? Mau bayar pakai apa? Mau tuker pakaian dalam? Oke, gile. Tahan dikit. Masih banyak orang lebih susah dari kita. Bisa tahan lapar. Gitu aja lo kagak tahan. Payah lo. Terus gimana dong kalau lapar? Nyusahin lu lah. Bu, minta air putih, Bu, ya. Silakan. Ini kenapa kempes terus dari tadi? Eh, beresin. Halo. Aturlah, Pak. Itu kan proyek besar, Pak. No, 4M, Pak. Bukan proyek kecil, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Baik. Pak, kok orang Arab itu ngeliatin saya terus sih, Pak? Ma, Mama dikira perek sama dia. Terus terang aja, Ma. Soalnya di daerah ini kalau malam suka banyak pelacur. Ngajakin ngejablay. Tuh, Mama lihat deh, Ma. Tuh orang Arab ngeliatin Mama udah kayak orang kelaparan. Lihat aja tuh sampai ngeces. Ini orang Arab rupanya bener-bener doyan sama bini gue. Gue yakin tuh Arab pasti banyak duitnya. Modalnya juga gede. Kenapa gue kagak ngejual Sina aja sama dia? Buat sementara ini lumayan kan, dapat ongkos buat pulang ke Jakarta plus makan. Pak, pulang aja yuk, saya takut. Ma, kalau menurut Papa nih, Ma, kayaknya tuh orang Arab bisa ngasih kita duit banyak deh. Ngasih duit banyak? Iya. Yeah. Maksud Papa, gimana kalau untuk sementara Mama sama dia dulu, sementara aja, Ma. Biar kita bisa pulang ke Jakarta plus makan. Gimana? Apa-apaan sih lo? Kata gue apa? Gila ya. Masa bini sendiri mau dijual? Eh, Ma. Mama jangan sok ngeyel deh. Jangan sok suci. Gua kan tahu Mama bukan istri yang setia. Nah, buktinya waktu itu pakai nyeleweng segala. Nah, waktu nyeleweng kan Papa kagak tahu Mama diapain aja sampai lecak begini. Ya udah. Lu jangan bawel terus. Biar gua nego dulu sama tuh Arab, ya. Lu tenang aja di sini. Ya. Terima enak aja. Apa sih, Pak? Hah? Ngomong apa sih? Ma. Mama. Udah. Dia udah mau ngasih kita duit banyak. Terus? Tapi ya gitu, Ma. Mama mesti servis dia. Gila lu ya. Masa bini sendiri mau dijual? Jahat banget sih lu. Lu malu-maluin aja lu. Udah cepetan. Ah. Enggak. Gua udah pengen pulang ke Jakarta nih. Gua juga lapar. Enggak. Udah, yuk, buruan. Dia nungguin tuh. Tapi inget, lu jangan ngomong kalau lu bini gue, ya.
ntar tuh Arab bisa kagak nafsu sama lo. Eh, yuk udah buruan. Yuk. Nggak, ayo udah buruan. Nggak mau, Pak. Apaan sih, Bapak? Cepetan. Lo mau pulang ke Jakarta kagak? Udah, ayo. Takut, Pak. Nah, udah, nggak usah takut. Ada gue. Udah buruan. Maju lo. Buruan. Ntar post triple S-nya belagu lo. Udah buruan. Mudah-mudahan aja tuh Arab kagak lame-lame. Gimana? Lu kagak apa-apa kan? Bapak jahat. Bapak jahat, Mas. Saya sendiri dijual. Bapak tega. Aduh, Mas. Sorry, Mas. Sorry. Gua terpaksa. Buat kita juga soalnya. Orang Papa masih cinta kok Mama. Buktinya waktu Mama nyeleweng, Papa cemburu. Maaf ya, Ma ya. Ma, kita pulang langsung aja deh, Ma. Ah, makan langsung sendiri ya, berdua ya. Jangan sama dia lagi. Darah gue udah panas tadi. Yuk. Mudah-mudahan Mpok Ami gak bohong ya. Dok, digodok, jin karuhun, kabulkan permintaan hambe, terimalah persembahan hambe, jin karuhun. Pak, mudah-mudahan Umi Ami kagak bohong ya, Pak. Udah, lu modal yakin aja, kerempeng. Yaudah, kita pulang. Udah gak sabar nih, Mah. Pengen jadi orang kaya. Kayak di TV-TV itu tuh, Mah. Kelihatannya enak deh jadi orang kaya. Tidurnya bisa nyenyak. Semoga kita tidak mimpi ya, Pak. Iya deh, Mah. Ya udah, kita tidur aja yuk. Ada apa nih, Pak? Mana gue tahu, Mah. Pak, apa apaan nih, Mah? Kok kita bergerak sih, Pak? Kagak tahu, orang kita kagak ngapa-ngapain jadi bisa bergerak, Mah. Ma, saya takut, Pak. Ya, ya, Papa juga takut. Kenapa ini bisa gini? Pak, apa-apa, Pak. Mah?
Kasihan tuh gembel pade. Masih kispin aja kagak kaya-kaya. Engkong! Engkong! Waduh, iya. Ada tamu nih. Kenceng banget suaranya, ntar lu. Gua rada inget nih. Ini akan Astrul sama bininya, si Nay, iya kan? Subhanallah, bukan main lo. Pangling gua duduk. Jangan banyak ngomong lo. Gua gak ada waktu. Gua dengar katanya lo mau jual nih rumah. Kalau lo mau jual, gua mau beli. Iya sih, cuman yang gua mau jual rumah yang gua kontrakin bekas Bu Basna. Waduh, duit semua. Bukan main lah. Kesono kemari udah bisa bawa abang. Di dalam masih ada 200 juta. Kalau engkau pingin duit ini nih, engkau kudu jual semua kontrakan engkau pada kami. Jual semua? Udah, jangan banyak mikir. Lo mau jual apa kagak? Kalau kagak, gua pulang nih. Ntar. Iya deh, gua jual habis dah sama lo. Tangan lo jangan celamitan. Kalau lo mau nyentuh nih duit, lo urus dulu tuh surat jual beli nih rumah. Sementara di atas kertas pakai segel, lo tanda tanganin. Iya. Baru nih duit punya lo. Iya. Juga semua kontrakan yang masih ada orang-orang itu tuh sana tuh, ya. Waduh, kalau yang masih ada kontrakannya sih repot nih. Ya udah, terserah, kita pulang aja. Gua gak mau tahu, emangnya gua pikirin. Lu mau jual apa kagak, terserah. Lu, duitnya. Bang Alwi, kalau lu mau duit yang ada di dalam nitas, lu harus ikutin aturan gue. Bukan lu yang buat aturan. Ngerti? Iya deh, mulai sekarang, semua bandai gue jadi milik lu. Ya? Yeah? Dan mulai hari ini, kami boleh dong mengusir semua pengontrak kera yang ada di situ. Lagu banget orang. Nah, terserah lo deh. Nanti gue bakal datengin orang-orang gue. Bakal ngusir tuh gembel-gembel, Pak De. Ya duitnya bagaimana? Besok. Lo bangka dodol lo. Ada berubah juga. Sarang kere. Bukan main. Cepet amat tuh orang jadi jutawan deh. Tengah malam ini, gue pengen lo bertiga kudu ngusir tuh gembel-gembel yang ada di rumah kontrakan yang Kong Alwi. Gue dendam sama mereka. Malam ini juga, bos? Bukan malam ini. Tengah malam nanti, Dodol. Kan udah pada ngorok semua, bos. Justru itu yang gue mau. Biar mereka ngerasain gimana rasanya diusir remeh orang. Udah, sono. Berangkat dulu lo pada. Nanti gue nyusul. Tapi ingat ya, kalau ada macam-macam, lo libas semuanya. Oke, bos. Yuk. Hei, Trisno! Keluar lo! Trisno! Trisno! Keluar lo! Ada apa sih lo malam-malam begini? Lo keluar malam ini juga? Malam-malam begini gue harus keluar? Apa lo gak berpikir apa? Jangan ngomong kasar lo! Gua kesini cuma jalanin tugas doang! Siapa yang nyuruh lo kesini? Lo mau menghina bos gua? Nanya-nanya bos gua? Gua mampusin lo ntar! Berarti bos lo juga gila seperti lo semua! Apa? Penjaga! Tidak punya peri kemanusiaan! Eh, Bu! Diam lo! Kalau ngantar gua perkosa lo! Gua mau ke sebelah! Tapi ingat! Gue gak mau lihat muka lo lagi! Sekarang juga lo kosongi tempat ini! Sekarang juga! Lo pikir gue takut apa? Diam! Pegang dia! Tarik keluar! Angkat barang-barang dia semuanya! Apa-apaan, Nek? Sini, lepas! Woi! Keluar! Keluar! Apa-apaan sih? Malam-malam begini? Gede-gede rumah orang mau pada lorong! Sorry, bos. Malam ini juga bos harus keluar dari tempat ini!
Apaan? Hei, siapa? Pokoknya lo harus keluar dari tempat ini juga. Karena rumah ini sudah dibeli sama Pak Atrul. Dan tugas gua si curik untuk ngeluarin orang dari tempat ini. Eh, denger ya kucing ya. Tadi siang gua baru bayar sama Angkong Awi di rumah. Jadi apa urusannya? Mana Atrul? Gua mau tahu. Malam ini juga, emang lo mesti keluar dari ini rumah. Gua Asrul, lo masih ingat gue kan? Eh Asrul, apa urusannya lo ngusur-ngusur gue disini? Ini rumah semuanya udah gue beli. Dan gue gak sudi rumah gue dikontrakin. Kampret kayak lo! Lo gak bisa begitu, kita mesti bicara dulu sama Kong Alwi. Kong Alwi? Tadi Kong Alwi gue lihat lagi beli jamu kuat. Terus datengin bininya, biasa. Madu kasih di atas ranjang. Brengsek gue. Enak aja. Habisin! Berani yang lompok gue! Kalian! 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 Ngapain kamu di sini? Keluar! Apa? Keluar? Asal lo tahu ya. Semua rumah di sini udah gue yang beli. Seharusnya gue yang ngusir lo, bukan lo yang ngusir gue. Apa pasam? Keluar kamu! Suami lo, sama anak buah gue di luar lagi dijadiin dendeng. Mendingan gue nyicipin kelezatan badan lo, boleh kan? Jangan teriak. Lo tau gak, dari dulu gue terus suka sama lo. Berani lo mampus gue ya? Eh Jo, lo pinter juga milih bini. Saya dulu suka berenang di kali, jadi gue bisa berenang. Mah, kok dari tadi gue kagak lihat tuh berenang, nongkrong aja di pinggir kolam kayak buaya sama biawak. Papa kan tahu kalau mama nggak bisa berenang, malu kayak singa laut dalam mulut. Aja, mah, kita udah kaya raya. Sekarang Bapak mau nanya. Apa yang ada dalam pikiran Mama sekarang? Mama malu pada masa lalu kita, Pak. Kenapa nggak dari dulu aja ya kita kumi-ami? Lu sih telat mikir. Enak aja gua telat mikir. Dapat petunjuknya yang telat, dodol. Bayangin aja, Ma. Mana ade di dunia ini pasangan kuli bangunan ame cleaning service bisa hidup megah kayak jutawan. Ini sejarah, Ma, dalam hidup kita. Pak, Mama ingin cobain naik pesawat. Terus Mama ingin keliling dunia. Sebenarnya sih, gue juga mau begitu, Ma. Terus? Mama lupa apa? Kalau salah satu persyaratan kita, kita itu kagak bisa nyebrang lautan, Ma. Jangankan lautan, muara aja kita kagak bisa. Kita kan kayak kuda anil, Ma.
percuma juga dong. Ngapain kita kaya tapi gak bisa kemana-mana? Lu jangan sembarangan ngomong lu ya. Kalau sampai kita kedengeran nih sama Jin Karuhun, bisa mampus kita. Dijaga dong tuh mulut. Nih, lu berenang lagi deh. Buset dah. Muka gila lu. Lu kata gua karung, ngapa lu ceburin gini aja? Mau ketemu Bung Asrul. Pak Asrul, ngapain lu nemuin bos gua? Lu mau ngemis? Saya teman lamanya. Dulu Bung Asrul pernah kerja sama saya. Jurik! Siapa itu kutu-kutu pret? Sorry bos, tadi dia mau nemuin bos. Katanya bos pernah kerja sama dia bos. Bung Asrul, saya sekedar mengingatkan, saya mandor di bangunan itu, Bung. Oh, mandor Samin. Masih hidup lo? Gua kirain waktu kecelakaan dulu, lo udah mampus. Kok penampilan lo jadi ngegembel begini? Pengkor lagi kaki lo? Iya, Bung. Saya sekarang sudah melarat. Sama kayak gue waktu dulu, melarat, iya, dihina orang terus, iya kan? Lo mau ngapain kemari? Mau ngemis ya? Saya meminta tolong. Saya mau minta kerjaan, Bung. Rupanya dunia udah kebalik. Dulu gue ngemis-ngemis minta kerjaan sama dia waktu jadi mandor. Sorry, kalau kerjaan buat lo, gue nggak ada. Tapi kalau buat ngerjain lo, gue bisa. Ya Allah, kok kamu sekarang jahat sama saya, Bung? Astagfirullahaladzim. Jahat? Sialan. Hei! Mandor kutu kupret lo! Lo lupa apa? Waktu lo jadi mandor, lo perlakuin gue kayak babu. Lo perlakuin gue kayak budak. Lo perlakuin gue kayak binatang. Lo lupa apa? Maaf. Saya minta maaf, Bung Asrul. Tapi waktu itu saya cuma menjalankan tugas untuk mengawasi kuli-kuli. Bangsat lo! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pak Asrul, apa yang Bapak lakukan terhadap orang ini? Mari, Ustadz Kampret, ngapain lo ikut-ikut? Ngapain lo nanya-nanya? Maaf, Pak. Bukannya saya ikut campur urusan Bapak. Tapi demi Allah, saya nggak tega melihat Bapak ini Bapak siksa. Astagfirullahaladzim. Kampret lo ya. Astagfirullahaladzim. Nggak cuma lo aja yang ada di jalan kebenaran. Tapi gue juga selalu ada di jalan kebenaran. Waktu dia jadi mandor, dia perlakuin gue seperti binatang. Dan itu tanggung jawab dia. Jadi sekarang, astagfirullah, gue perlakuin dia kayak binatang. Itu juga tanggung jawab gue. Astagfirullah. Dok, digodak-godok. Jin Karuhun. Mohon kabulkan permintaan hamba, Jin Karuhun. Terima kasih Jin Karuhun. Terima kasih. Gue jadi makin cinta sama Jin Karuhun. Soalnya semua permintaan kita selalu dikabulin. Tapi pusing juga ya Pak ya. Mau diapain lagi sih harta benda ini? Padahal semuanya kita udah punya. Mau diapain lagi sih Pak? Alah lu bawel lu. Dibuat anak cucu kita.
Tapi papa jangan kawin lagi ya. Kayak gile. Emang gue penganut poligami. Terus? Asrul? Eh, ngapain si nenek kemari? Aku mau ketemu Asrul. Mas Asrul lagi tidur. Ntar aja nenek datang lagi. Loh, jadi aku nggak boleh masuk sini? Iya, tidak boleh. Soalnya Mas Asrul kalau lagi tidur tidak bisa diganggu. Jadi ntar aja nenek datang lagi. Lagi ngapain sih nenek datang kemari? Aku butuh uang untuk bayar kontrakan. Gak ada duit. Baru dikasih bulan lalu minta lagi duit aja pikiran lu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menjadi pelit begitu sih, Nah? Aku ini kan nenek laki kamu, tahu sih, Nah? Eh, Nek, saya ini istrinya Mas Asrul. Saya yang berkuasa atas semua harta yang ada di sini. Jadi nenek tidak usah minta duit lagi sama saya. Sekarang keluar dari rumah saya. Ya Allah, Sinah. Kamu kok berubah? Apa kamu itu nggak ingat waktu kamu itu masih menjadi keri? Bodoh! Adan! Adan! Yule! Iya, Bu. Siap. Eh, urus si Cetul Bangka. Bikin gue pusing aja. Nek, jangan nyusahin saya dong, Nek. Kalian tuh kejam sekali ya. Aduh, Nenek. Nek, kalau disuruh pergi, itu Nenek harus pergi. Kalau saya diperintahkan untuk membunuh Nenek, Nenek pasti saya bunuh. Nek. Betul, Nek. Udah mendingan pergi sono. Allah. Allah. Gimana kabar keluarga Bapak? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, iya. Kenapa ya genteng-genteng ini pada bocor semua? Ubin pada retak. Kenapa ya? Nggak tahu, Pak. Semalam juga sound system meledak. Padahal itu barang yang mahal. Mas. Sumbangan dari Pak Asrul. Pak Haji, seingat saya, genteng dan ubin yang ada di musala kita ini juga merupakan pemberian dari Pak Asrul. Iya, Pak Ustadz. Sepertinya tidak diterima oleh Baitullah ini. Ada apa ya? Masya Allah, saya juga tidak mengerti ada apa dengan tanda-tanda ini semua. Semoga rezeki yang didapat oleh Pak Asrul itu dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram. Insya Allah. Eh, udah semua belum barang saya dimasukin? Sudah, Nyonya. Yang bagus-bagus ya, awas lo kalau jelek. Barang Tuan udah belum? Sudah, Tuan. Eh, bagus deh. Bos! Mau bulan madu kemana, Bos? Bawahnya sabrak-abrak. Lu nanya yang kagak-kagak aja loh. Selama hidup gue belum pernah ngerasain indahnya bulan madu. Nah, ini dia nih, bulan madu yang sesungguhnya. Boleh dong, gue ngerasain kekayaan gue. Eh, Dayu, Pak, ngapain sih ngobrol sama dia? Muka centeng aja diladenin. Pengawal setia gue tuh. Bodoh. Silakan, Bos. Ya. Eh, Nak, sopir, buruan lo. Hey. Maafin saya, Nek Biba. Saya bukannya kejam. Saya juga janda, beranak banyak, Nek. Tapi rumah ini satu-satunya rumah yang bisa ngedatengin duit buat saya dan sekeluarga. Jadi maafin saya ya, Nek, ya. Nggak apa-apa, Marpuah. Aku paham. Aku nggak mau kalau anak-anakmu tuh menderita gara-gara aku tuh nggak bayar-bayar kontrakan. Ya udah, Nek. Makasih ya, Nek, ya. Nenek udah mau mengerti kesulitan saya. Insya Allah. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Nek! Maaf ya, maaf. Sampai saleh. Kayaknya belajar berenang. Jadi kagak ngendon terus berjemur kayak iguana. Bener-bener surga dunia. Surga dunia, mata lu tuh jaga ya. Mama kagak bisa terlalu seneng. Astaga, gua lupa. Ah, Ma, kita kudu siap-siap. Eh, Ma, cepat. Sorry. Oh, gak tau.
kotak perabot ritual kita buat ngadep jin karuhun. Loh, tadi aku udah simpen di atas meja, Pak. Aduh, mungkin pembantu kita lupa kali masuk ke dalam koper ya, Pak ya? Aduh, Mama ini gimana sih? Hah? Kok dikasih apa batu otak Mama kemana? Hah? Papa, kok nyalain Mama sih? Mama tuh udah bosan hidup kayak gini, Pak. Mama tuh pengen hidup normal. Kurang ajar. Mama tahu kan, kalau kita bisa hidup kaya, kita bisa hidup enak, kita tuh muja, kita tuh nyembah, kita pesugihan sama jin karuhun. Jadi Mama jangan coba-coba ngomong sembarangan lagi. Mama mau kalau kita kena kutuk, iya? Mama mau. Hah? Ya udah. Sekarang kita kudu cepat-cepat. Kita kudu ke Jakarta. Kudu ngebut sebelum tengah malam. Cepat sekarang. Secelaka kita ini, secelaka. Kalau kita kagak nemuin tuh kotak tepat jam 12 malam. Iya, yeah, bawel ah, bakal buruan ah. Kenapa nih?